Ngomongin soal penguasaan di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence di dunia, China kini tampil dominan dan sudah berhasil mengalahkan Amerika Serikat. Wow, menarik. Negeri tirai bambu itu kini menuju dominasi global karena kemajuan teknologinya. Demikian pernyataan mantan kepala software Pentagon kepada Financial Times seperti dikutip dari Reuters Senin 11 Oktober 2021 lalu. Dengan status ekonominya yang kini menjadi terbesar kedua di dunia, China kemungkinan akan mendominasi munculnya banyak teknologi utama, terutama kecerdasan buatan, biologi sintetik, dan genetika dalam satu dekade atau lebih ke depan, menurut penilaian intelijen barat. Chief Software Officer pertama Pentagon Nicholas Chaelan yang mengundurkan diri sebagai protes terhadap lambatnya transformasi teknologi Amerika Serikat mengatakan kegagalan untuk merespon membahayakan Amerika Serikat. Kami tidak memiliki peluang bersaing melawan China dalam 15 hingga 20 tahun saat ini. Itu sudah menjadi kesepakatan. Menurut saya itu sudah berakhir, katanya pada surat kabar itu. Dia mengatakan pertahanan cyber Amerika Serikat di beberapa departemen pemerintahan berada di tingkat taman kanak-kanak. Wah. Chaelan mengumumkan pengunduran dirinya pada awal September dengan mengatakan para pejabat militer berulang kali ditugaskan untuk inisiatif cyber yang mereka kurang berpengalaman. Seorang juru bicara Departemen Angkatan Udara Amerika Serikat mengatakan Frank Kendall, Sekretaris Angkatan Udara Amerika Serikat, telah mendiskusikan dengan Chaelan rekomendasinya untuk pengembangan perangkat lunak Departemen di masa depan setelah pengunduran dirinya dan berterima kasih atas kontribusinya. Oke, segitu aja untuk berita hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you!